bawaannya panas di kebumen ini, jadi mesti bawa anduk. Jadi selamat ketemu lagi dengan saya, Mr. G Kebumen, BF Kebumen. Kali ini saya mau membahas As to As BF Pekalongan. Jadi hari ini, pagi ini saya khusus memanggil teman media, Mas Dhani dari Purwokerto, untuk meliput bedol kandang lagi. Jadi ini hari ini bedol kandang part kedua dari As-As BF yang mungkin 2 minggu yang lalu sudah bedol kandang satu dari tempat kita. Dan kali ini karena sudah beberapa kali ke tempat saya, Mas Adit percaya ke kita. Saya disuruh mencarikan indukan yang mewah. Yang mewah untuk trademark di kandangnya dia. Jadi lebih mewah dari yang pernah diambil. Setelah telepon kita kasih beberapa pilihan dengan berbagai macam kondisi, akhirnya Mas Adit jatuh ke pilihan kandang 53. Di kandang 53 ini jantannya Platinum Series, umur kurang lebih 2 tahun, dan pernah saya pakai lomba lama, kurang lebih ya satu periode lah, nanti ya sekitar setahun. Pada waktu pastol memang sudah mulai prestasinya juga bagus. Itu namanya CR7. Jadi waktu terakhir sebelum ngurak dan sebelum saya ternak itu di Gombong, itu main 3 kali atau 4 kali itu juara 1, juara 2, juara 1, juara 1 kalau tidak salah. Namanya CR7. Memang secara terah memang baik juga, bagus. Terus pas juga, memang secara body juga nyenengin gitu. Nyenenginnya apa? Bulunya agak gede, ekornya agak panjang, memang powernya juga di atas rata-rata. Terus betinanya Platinum Series. Jadi betina juga yang terbaik di tempat kita, jantannya juga baik. Kalau harga sepertinya sudah mendekati mobil baru. Cuman saya nggak perlu sebut harganya di sini. Jadi harganya cukup fantastis yang bedolan kandang kedua. Jadi itu gambarannya. Dan karena kesibukan beliau hari ini nggak bisa datang, tapi saya antar ke sana. Karena memang kemarin pas datang posisi angrem. Jadi kalau di tempat kita memang saya harus jelaskan ke konsumen bahwa kalau bedol kandang kondisinya tidak siap dipanen, ya harus nunggu panen. Supaya apa? Supaya nanti di konsumen itu lancar, nggak banyak trouble. Jadi kalau pas angkrem di bedol saya memang nggak boleh, mendingan batal. Soalnya kenapa? Nanti pasti di tempat barunya ada kemungkinan trouble. Saya ngomong ada kemungkinan. Jadi kalau saya menjual bedol kandang ke konsumen, saya juga harus membantu supaya tingkat kegagalannya rendah. Saya tidak ngomong berhasil, tidak. Tapi saya akan membantu supaya tingkat kegagalannya persentasenya rendah. Ya pertama ya pasti kita panen anakan di usia 7 hari, baru kita ambil jantan betinanya. Terus nanti kita lepas di kandang yang baru, kita bawakan glodoknya. Kita bawakan pernak-pernik kandangnya supaya di sana adaptasinya cepat. Jadi kalau adaptasinya cepat kan produksinya juga jadi baik di sana. Jadi kita tidak hanya jual bedol sudah selesai tidak, tapi ada after sales service-nya juga. Ada trouble seperti apa kita akan tangani bersama. Jadi kalau saya tidak menjanjikan 100% tidak, tapi saya bisa menjanjikan saya berusaha meminimalkan kegagalan.
Dengan cara apa ya? Dengan cara step-step tadi. Kita kalau pas jebol kandang ya enggak pas panen baru dijebol. Kita bawain glodoknya, kita bawain perlengkapannya semua. Nah, jadi konsumennya yang sudah ngeluarin dana cukup besar juga hatinya tenang gitu. Jadi kita punya istilahnya bantuan sampai ke sana. Jadi kalau bedol kandang tempat kita semua juga di samping kita ajarin cara berternak sampai dia netas, terus panennya seperti apa, ngelolohnya seperti apa, pakainya apa, vitaminnya apa. Nah, kalau waktu datang setelah dipanen itu datang pola makannya seperti apa, pas angrem seperti apa, pas ngoloh seperti apa, kita kasih semua ke sana. Jadi supaya induan yang dibawa ke konsumen di sana adaptasinya cepat. Kalau adaptasinya cepat, persentase kegagalannya rendah. Jadi itu yang selama ini saya jalankan ke konsumen-konsumen saya. Jadi pagi ini, kurang lebih siang ini sudah jam 10. Jadi pas-pasan memang saya nguber sampai di sana kurang lebih jam 3. Kita mau ambil panen, nanti kita jalan antar ke Pekalongan. Oke, mari kita panen anaan dan panen indukannya. Jangan dimatiin. Kita langsung ini aja. Langsung jalan ke kandang. Nah, ini kita ke kandang 53. Nah, ini kita panen dulu. Nah, ini CR7 memang kalau mau netas kita pisah. Karena apa? Dia galaknya minta ampun nih. Ini tukang buangin anak nih. Jadi tapi kita sudah sampaikan ke Mas Adit bahwa di sana karena ada kamera juga jadi lebih enak. Nah, itu betinanya. Nah, ini betinanya juga faktornya bagus ya Mas Adit. Ini Platinum Series. Nah, betinanya platinumnya juga bagus ini. Kita panen dulu. Ini telurnya 4, netes 2. Kita di ini 1. Ambil glodok satu buat ngeluarin ininya. Nah, kita periode ini sudah periode ketiga. Jadi periode pertama telur 3 netes 3, periode kedua telur 3 netes 3 juga, ini telur 4 netes 2. Nah, jadi ini kita mau ambil ini kita mau ambil sarangnya. Ambil yang betina ini karena jangkanya sudah dipotong. Ini kita ambil jantannya dulu. Taruh depan sini aja, tinggal betinanya. Ini di kandang 53, ini CR7 indukannya.
kita tinggal nangkep betinanya aja. Ini biasanya cepat, biasanya. Nah, ini kandang 53 yang dibedol. Nah ini jantan betinanya. Ini karena bulunya baru semua, jadi mungkin agak lama sedikit. Tapi ini kita semprot pakai sampo Jadi Jajar, produknya Ebo Jaya. Supaya apa? Supaya satu cepat lapai, kedua kalau ada ini apa namanya kutu-kutu, nah, turun dia biasanya. Bulunya sehat juga ini. Betinanya gede ini. Bodinya gede, juga ekornya agak panjang. Cuman memang nah ini sebentar lagi basah dia turun ini biasanya. Nah, sebentar turun ini kok. Udah basah. Ah, ini turun. Nah, udah turun ini biasanya enak. Udah turun, kalau sudah turun biasanya enak. Jadi saya memang tidak biasa nangkep pakai tangan. Jadi saya biasanya saya semprot seperti ini basah, nanti induannya masuk sendiri ke nah, masuk sendiri. Jadi saya usahakan tidak kena tangan memang. Ya udah, kita tanggap. Oke, teman-teman YouTube, kita nanti nyambung packing, kita naik masuk ke mobil, kita jalan. Kita sambung lagi, salam konservasi, berkah dalam. Selamat siang teman-teman. Ini sudah di persiapan kita. Kita mau kirim. Jadi jantan betina sudah kita ambil. Ini sudah kita kerodong, kita bawa ke depan. Nah, terus ini sesuai kemarin komitmen kita. Kita ada bonus satu. Ini siri-siri, ini gacor siri-siri. Nah, ini jalak satu. Ini jalak yang labet. Ini labet, lagunya labetan panjang. Terus ini kenarinya lagunya cililin. Dan ini lagunya tengkek. Jadi masrannya jalak 2 apa namanya kenari 1, siri-siri 1. Mas coba dibantuin Mas. Dikerodong bawa ke depan. Nah, kerodong-kerodongin bawa ke depan nih. Nah, kerodong-kerodongin kita bawa ke depan. Kita sekalian mau jalan. Bantuin Mas, kita ke depan. Pasangannya bawa sekalian. Dan kita mau atur dulu ini. Jadi Mas ini tolong turunin dulu Mas. Ini turunin dulu. Taruh sini aja Mas. Nah, ini turunin dulu. Tanda ini yang kenari yang kecil. Coba ini Mas, apa? Ini dari belakang, masukin dari belakang. Ini bawa sini. Nah, masukin dari belakang. Masukin sini.
Cukup. Terus. Ya. Dah, hop. Dah, pasin. Nah, dah. Oke. Terus murainya dulu, mana murainya? Murainya sepasang. Murainya sepasang, terus jalaknya. Nah. Coba keluarin dulu. Ini kita susun semoga. Oke, ini sudah penuh. Jadi kita glodok kita bawain karena di sana ada kandangnya 8. Ini kita isi yang kedua. Masih 6 lagi, nanti tunggu periode berikutnya. Oke, teman-teman YouTube, kita sudahi dulu karena kita mau berangkat ke Pekalongan. Salam konservasi, berkah dalam.